Saudara, hingga saat ini Bupati Cianjur menginformasikan bahwa 56 orang meninggal dunia akibat gempa, sementara 700 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan hingga saat ini belum ada aliran listrik yang mengalir di wilayah Cianjur, Jawa Barat pasca gempa terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut prihatin atas musibah gempa bumi di Cianjur. Ridwan Kamil segera menuju Cianjur untuk melihat kondisi di Cianjur. Ridwan Kamil juga meminta agar warga tetap waspada terhadap gempa susulan dan siaga satu. Tentunya secepatnya saya akan ke sana untuk melihat kondisi, tapi saya turut prihatin dan mudah-mudahan tidak banyak korban, baik harta maupun jiwa, dan kita terus waspada karena biasanya gempa ini saling susul menyusul. Karena sebelum hari ini kan 2 hari lalu terjadi di Pangandaran ya, di Tasik, di laut. Saya juga ikut merasakan goyang waktu membuka Jabar Marathon dan Cianjur, dan berikutnya harus diantisipasi karena tadi biasanya hitungan hari selalu ada tambahan. Mohon waspada siaga satu karena memang musim bencana di akhir tahun selalu mengiringi. Dan ini banyak sekali korban. Dan saudara, inilah situasi terkini pasca gempa yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga menempati posko darurat yang dibuat warga secara swadaya. Dari informasi yang kami peroleh, jurnalis Kompas TV Partomi di Cianjur, Jawa Barat, warga hanya menggunakan terpal seadanya tanpa ada aliran listrik maupun subsidi ataupun bantuan logistik yang saat ini belum mereka peroleh. Umumnya warga belum mau kembali ke rumah mereka. Satu di antaranya karena rumah mereka mengalami kerusakan parah, dan alasan lainnya adalah kekhawatiran warga atau ada rasa trauma untuk warga kembali ke rumah mereka pasca gempa yang terjadi pada siang tadi. Dari visual yang kami lihat ataupun yang kami terima hingga petang ini adalah warga hanya menempati tenda-tenda darurat yang mereka buat secara swadaya dengan sangat minim fasilitas. Ini adalah tenda yang mereka buat hanya menggunakan terpal. Untuk tenda kecil ditempati oleh sejumlah orang, kurang lebih sekitar 8 orang hingga 15 orang. Dan hingga saat ini, saudara, warga masih belum mendapatkan distribusi bantuan logistik, baik itu makanan maupun obat-obatan. Dan dari informasi yang kami peroleh, saudara, 56 orang meninggal dunia. Sementara itu, saudara, 700 warga dipastikan mengalami luka dan saat ini mendapatkan perawatan, namun belum ada tindakan medis yang secara langsung dilakukan karena kurangnya tenaga medis dan juga aliran listrik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut 7 kecamatan di Cianjur rusak berat akibat gempa. Tim Kementerian Sosial sudah disebar ke seluruh wilayah terdampak gempa untuk mengumpulkan data terkait penyaluran bantuan. 7 kecamatan itu laporannya kondisi berat gitu. Ini saya kerahkan semua kekuatan kami, ada di Bandung, ada di Sukabumi, ada di Bogor, ada di Bekasi, ada di Jakarta, itu semua kita arahkan ke sana. Nanti mungkin saya juga akan minta Tagana di DIY untuk bantu, saya kirim ke sana untuk bantu di Cianjur, karena kita khawatir untuk menolong yang masih tertimpa runtuhan itu. Saya sebar di 7 kecamatan. Breaking News Kompas TV masih akan kembali selepas jeda. Tetaplah bersama kami.